Assalamualaikum, selamat sejahtera. Welcome back to GMC YouTube channel, gang. Okay, gang. So, hari ni kita berada di The Cool Cat, kedai aiskrim dekat TMIYC, sempena bengkel pendidikan dan pemantapan muzik anjuran JMC, Johor Music Creative. So, kalau kau nak tahu info lanjut pasal bengkel ni, kau boleh tekan link dekat bawah untuk dapatkan info daripada mungkin daripada website kita orang ataupun Instagram kita orang, mana-mana platform social media kita orang lah. Okay, so for hari ni punya video kita ada seorang guest yang kita terbangkan dia jauh, dia travel jauh untuk kita hari ni, sempena bengkel hari ni. So kalau korang nak tahu siapa, korang tengok dulu teaser ni and kita terus interview dia dalam video kali ni. Let's go. So, hari ni kita bersama seorang bassist. Bassist ni dia berkaliber tinggi lah. Sebenarnya, okay, sebelum aku nak teruskan, kita sebenarnya dekat TMIYC sebabkan kita ada bengkel pemantapan dan pendidikan muzik bass hari ni bersama Fly Alizo. Hai. Bang, nama saya Zul Khairi. Okay, saya selaku host untuk channel YouTube JMC ni lah. Okay. So mungkin dekat luar sana mungkin ada yang tak kenal awak atau yang dah kenal, boleh minta memperkenalkan diri dekat diorang. Okey, saya, assalamualaikum semua. Selamat petang. Saya Fly Alizo. Okey, nama Fly tu saya dapat masa saya masuk UiTM. Okey. Zaman tu ITM lagi. Biasalah ITM kita ada induction. Okey. So senior saya ni bass player, nama dia Wan Asfarizal. Okey. Dia one of the orang yang berjasa dalam saya punya pelajaran. Mm-hmm. Dia banyak bantu saya. Dia yang induct saya. Masa saya masuk ITM dulu, mm-hmm, saya accident motor. Oh. Saya dulu main RZ. Okay. Sekarang tengah hype kan. Dulu RZ biasa je kan. Betul. So, saya main RZ, accident motor. Mm. So, seminggu sebelum pendaftaran ITM tu, patah kaki. Alamak. Simen daripada peha sampai ujung kaki. Uyo. So, masuk pakai tongkat lah. Bila masuk pakai tongkat, diorang pun induct saya. Induct, dia kata, oh kau rempit lah ni, Superman lah kan. Oh, Fly lah ni kan. Oh tu, lekat. So, dia pun kata, okay, aku panggil kau Fly. Uish. Setiap kali aku panggil kau Fly, kau mesti jauh. Ya bang. Aku cakap, apa sah Fly ni? Macam Poyo kan. Poyo, pada aku macam, nama aku Alizo. Alizo bin Hussein. Okay. Tu je lah. So, cakap Fly tak apalah. So aku tak nak pakai nama tu. Sebenarnya memang aku tak nak pakai nama tu. Malu sebab satu, kau bukannya siapa-siapa. Kau baru nak bertatih main bass. Betul. Main bass pun band orang kahwin. So memang tak ada siapa-siapa kau nak belajar, tiba-tiba nama tukar jadi Poyo kan. Fly. Macam yo-yo kan. So aku tak pakai. Dia pun dah habis ITM. Dia dah habis ITM. So first job dia bagi aku, dia kata, okay, malam ni, malam besok kau ganti aku dekat Mandarin Oriental. Masa tu yang main piano arwah Luk Yu. Okay. Abang Azmi Pilus main drums. Dengan Mak Syah saxophone. Okay. Aku pergi, bang, saya Alizo. Saya ganti Abang Wan. Hai, Wan kata Fly ganti. Apa sah Alizo nak datang ni? Aku cakap dalam hati, ya Allah, kenapalah dia beritahu nama aku Fly. So aku cakap, saya lah tu. Jangan pertukar nama, orang confused. Nanti susah orang nak ingat kau. Tu antara nasihat yang, tapi aku tak pakai nasihat tu. Buat masa so, tu tak pakai? Aku tak pakai lagi. Aku cakap, okay, baik. Bila orang tanya aku siapa? Alizo. Alizo. Jadi, nama aku dah spread sebenarnya tau. Okay. So, bila aku jumpa orang, aku cakap Alizo. Okay. Lepas tu, member aku datang, bang, ini yang saya cakap Fly tu.
Ah. Oh, kau lah fly. Kenapa kau tak pakai nama sama? So, banyak otak-otak yang bagi pandangan lah. Macam, kau pakai nama ni, orang senang ingat kau. Bila orang senang ingat kau, first thing kau nak fikir best player untuk replacement ni fly. Nama tu senang lah, dia catchy. Oh. Tetapi problem dia, nama tu pergi atas, aku masih ditakut ni. Dia ngeri, penat dan dia rasa macam kau kena kejar nama sendiri. Kena kejar nama sendiri. So, aku kena usaha keras untuk namakan nama aku kat sini nak kena sama. So, bagus juga kan? Betul. So, aku kat ITM, aku belajar, habis degree dan aku mengajar di UITM. Mengajar balik kat situ, tempat yang mengajar, sama? Yes, aku mengajar selama 7 tahun kat sana. Ah, 2004 sampai 2011 aku ajar kat sana. 2006 dekat Aswara sampai sekarang. 2015 dekat aku tak silap lah dekat UPSI. Dekat UPSI ya. So aku dah belajar 3 universiti, dah mengajar kat 3 universiti, tapi sekarang no more UITM, only Aswara. Only Aswara. Dan aku basically a bass player lah. Aku bukan rockstar, aku bukan mat jazz, aku bukan mat pop. Bukan mat klasikal. Aku sapu semua. Sapu semua? Oh. Tak, bukan apa. Life is hard. Struggle is betul, real. Betul. Kalau kau buat satu perkara je, macam mana kau nak hidup? Betul. So, pada aku, sebab tu aku penghususan aku dalam segi playing. Playing bass. Aku pernah jadi MD. Aku pernah buat arrangement. Aku pernah... compose aku jarang. Arrangement pernah, MD pun pernah. Tapi, aku punya target player. Playing, teaching dan aku repair base orang lah, setup. Oh, ada. Aku minat. So, awak punya dalam bahagian music tu dekat playing lah, bukannya? More to playing lah. Sebab dulu, zaman dulu masa aku start, playing is a good thing. Sekarang kalau kata untuk students, aku cakap you have to do something more than that. Playing, orang tak perlukan playing yang virtuoso lagi dah. Lagu is getting simpler. Betul. What you need is an idea and effectiveness of your ideas. Betul. Kan? How to lock. Macam buat lagu kan, diorang kena bijak sikit lah buat lagu. Betul. Simple and senang, orang senang adapt tapi ada hook. Benda-benda macam tu lah. Dengan production, sound. Betul. So, then, dah kurang lah untuk lagu-lagu sekarang. Untuk virtuoso, macam kau nak skillful dah kurang. Tapi benda ni macam roda. Dia akan datang balik. Betul. Sama lah macam dulu fashion kan. Sekarang dah banyak aku tengok fashion 80-an balik. Betul. Kan? Hippies pun dah start nampak. Dah nampak dah hippies kan. So boka kan. Betul. Semua dah start lah. So benda tu akan pusing balik lah. So skill ni diorang kena belajar. Betul. Tapi buat masa sekarang belum perlu seperlu-perlunya. Macam betul. Tu. Betul. Akan dan datang dia akan jadi satu benda yang penting juga lah. Dan aku suka mengajar budak supaya diorang faham yang bila diorang belajar, diorang tak akan kaya dengan pelajaran tu. Banyak orang harap salah konsep. Bila masuk universiti, kau habis universiti, kau kerja, kau kaya. Itu silap. Silap kan? Silap. Banyak yang kaya tak belajar pun. Betul. Saya setuju. Betul. Dia macam ni, okay. Bila kita belajar, kita jadi orang yang berilmu. Ilmu ni akan bantu kita dalam segala aspek dalam hidup. Okay. Bukan saja duit. Dari segi kau cari, kau bawa kereta, kalau kau ada kelas ni orang, kau bawa Proton Saga pun, orang nak potong, silakan. Betul. You classy people tau. Betul. Bukan yang kau nak masuk kau, eh. Kau, kan? Itu tak kelas. Walaupun kau bawa Mers, walaupun kau kereta kau harga rumah, kan? Tapi kau tak ada kelas, kau tak ada kelas. Sebab tu cakap, bila ada ilmu, dia menjadikan kita ni orang yang ada akal, ada budi bicara, dan classy. That's why bila kita jumpa orang-orang yang ada ilmu, dia duduk kat tepi jalan sekalipun, bajunya selekeh. Percakapannya penuh isi. Betul. Benda tu lah. So mak bapak kat luar tu lah, janganlah anak aku masuk ni je kaya. Tak, jadi kaya jangan macam tu. Jual produk kan, buat makeup ni kan, cincin ni sikit. Guys kan. Guys. Tu ada isi yang tersirat tu. Of course. Sebab duit dengan perangai dah tak balance. Betul. Kan, duit kau banyak tapi kau tak ada kelas. Betul. Sekarang dah terlampau ketara sangat bagi dan, situ, kan. Dan benda tu akan efek dari segi jalan raya orang bergaduh. Dekat kedai orang bergaduh. Sebab
sebab semua kat sini, babe. Betul. Kalau kau ada kelas ni, orang masuk pintu kau pegangkan. Betul. Nothing wrong with that. You feel better. Betul. You feel like, sila, it's okay. Maksudnya, kan? Jaga adab lah. Kan? Kau nampak makcik tu tengah beli barang dapur kat kedai runcit. Makcik, saya tolong angkat. Mana kereta? Betul. Kau nampak tak? Itu klasik punya. Betul. Itu orang berilmu. Tapi benda tu, benda yang simple ke? Tapi still susah orang nak buat. Of course. Sebab tu, kita kena galakkan orang belajar. Dan tolonglah. Macam saya dah mengajar universiti lama kan. So, konsep universiti kena ubah. Betul. Pada saya, konsep universiti kena ubah. Kita kena terapkan critical mindset. Sebab the problem is education system kita, pada aku lah. Ini personal lah. Aku tahu mungkin tak setuju. Tak apa lah. Tak apa. It's okay to agree to disagree kan. Betul. Tak apa. Pada aku, sistem kita nak kena ubah. Kan, cara, sebab aku rasa benda ni very political move. Yang nak membodohkan orang kita supaya dia boleh kontrol kita. Betul. Kan, tu benda tu lah. Tapi, kenapa aku dapat benda ni? Aku bukan politician. Aku bukannya seorang motivator. Bukan. Aku sebagai best player je. Tapi, best player and as a teacher. Ya, yeah, sebab aku nampak benda ni, when you play bass, it's not about yourself. It's all about your song. Kita nak caterkan, katalah gitar solo tu setengah jam. Dan setengah jam lah kau deng. And you have to be happy for that. Betul. Benda tu. So, banyak yang aku belajar. Sebab tu aku cakap dengan, baru ni aku buat workshop dekat sekolah Wang Semaju. Aku cakap kat mak bapak budak-budak tu kan. Budak sekolah rendah. Kan? Cakap, it's good for you to send your kids to learn music. Because dia akan ajar benda yang tak boleh pegang. Tak nampak rupa. Tapi boleh capai. Dia sedap didengar. Dia happy. Bila dengar lagu ni, happy. Bila lagu ni, kau nak move. Betul. Benda tu seni halus. Betul. Bila halus, dia akan membawa kita pada pencipta. Sebab tu kita doa, kita boleh nangis. Betul. Sebab tu kita solat, kita rasa bersalah kalau kita tak khusyuk. Betul. Benda tu, siapa yang ajar muzik? Benda yang lara, orang cakap parti, apa. Bayangkan. Dia boleh membawa kebaikan yang lebih daripada benda yang nampak. Sebab dalam muzik ni, kalau apa yang saya perasan sekarang, banyak yang tersurat dan tersirat. Yes. Cuma lagu sekarang yang buatkan benda tu hilang. Ya, sebab dorang macam ni. Okay. Satu, apa hidden message dalam lagu? Dah tak ada. Dah tak ada, betul? Kan? Kau boleh buat lirik, aku nak pergi pasar membeli ikan. Dah tak ada lah. Kau dah tak ada macam hidden agenda yang buat orang, maksud dia lain sebenarnya. Betul. Siut. Lepas aku cakap member kau, sebenarnya kau tak maksud dia apa. Kan? Betul. Member kau pula kata, celaka macam mana kau boleh tahu kan? Lepas tu, kan, aku rasa macam lagu ni maksud dia pergi ke lain. Macam mana kau boleh fikir ke arah situ? Yes, itu critical mindset. Dia macam ni, okay. Life, kita punya life makin susah tau. Betul. Beras pun jadi hal. Betul. Minyak masak pun jadi hal. Betul. All the simple stuff dah jadi hal. Jadi benda-benda yang atas daripada simple tak boleh nak layan. Akal kita dah tak boleh terima. Tak boleh. Tak boleh. So, itu kesan buruk dia apa? Masyarakat collapse, babe. Betul. Merundum habis tu. Masyarakat collapse. It's all about surface. Itu perasan tak perasan je. Sekarang pun dah nampak banyak sangat dah jatuh dah ni. Yes. So, aku punya point ni macam ni. Jangan kita pergi jauh sangat lah kan. Pergi jauh boleh lah. Tapi, point aku macam ni. Belajar arts. Arts ni boleh membantu kita. Benda yang tak nampak. Betul. Kita boleh analyse. Kita boleh rasa. Dan dekat situ kita nampak moral dia dekat mana. Betul. Kita nampak kasih sayang tu yang tak nampak. Betul. Kita salam mak bapak kita pagi raya, kita tak sengaja nangis. Kan? Hilang macho semua. Betul. Macho tu surface. Betul. Nangis tu jiwa. So arts ni ajar kita untuk feel jiwa kita. Rasa jiwa kau rasa fulfill tau. Kau penuhkan. Penuh. Bila kau penuh, kau tak adalah kosong. Bila kau kosong, tu yang kau nak marah. Betul. Kosong tu yang bila kau main lagu, kau tak nak berseni lagi dah. Betul. Kan? Lepas tu kau nak jadi orang yang memuaskan hati orang lain. That's not right. Betul. Kan? Kau betul. Mesti buat benda yang kau percaya. Betul. Bukan yang memuaskan hati orang lain. Betul. Hidup ni bukan nak puaskan hati orang. Bukan. Senang cerita kan? Sebab tu aku suka macam indie musician. Kalau kau tanya aku lah, indie musician, diorang ada ramai yang true to themselves. Betul. Diorang ni akan membawa kita ke future. Geng-geng indie ni pada aku akan jadi penggerak. Betul. Tapi diorang jangan ubah apa diorang buat lah. Betul. Jangan-jangan lagi pada matlamat asal diorang. Yes. Tapi benda ni biasalah. Dia mesti ada gula-gula, dia mesti ada vitamin.
kena balance. Kena balance, betul. Kan, tapi waktu sekarang ni untuk balance kan tu, pada awak dah boleh ke belum? Benda ni proses. Proses. Cumanya, kalau dulu kita boleh proses benda ni 5 tahun, sekarang kita kena sabar sikit lah. Makan masa sikit lah. Everything is too fast but negatively. Oh. Dulu kau buka komputer, kau kena buat stasi, this prom, kau kena pergi DIR, kau kena tengok disket tu. Lepas tu zaman dah Windows dah berapa, 98 ke apa, dah canggih sikit. Lepas tu dah makin canggih kan, Windows 10 sekarang, Windows 11. Betul. Sekarang budak-budak semua nak pergi ke apps, slide, tekan apps. Okay. Dulu kau kena masuk sini, keluar sini, pergi sini, baru jumpa ni. Sekarang semua is all about dulu that. Dulu nak pergi satu tempat kat komputer pun kena fikir dulu apa nak buat, apa nak tekan. Sebab tu diorang nampak. Yang bagusnya you foresee the result before you do it. Betul. The problem is there's no process. Sub result. So belajar music is never be that way. You yang bagus ni kau kena nampak result. Contohnya macam ni. Okay, dulu masa aku start belajar, aku target satu hari aku nak main atas stage tu. Okay. So to be able to play in that stage, aku kena tahu ini, kena buat ini, kena buat ini, kau buat ni, aku hadap ah. Kan hadap dan aku dapat main. Alhamdulillah. Then aku tahu okay, teori aku berjaya. Okay. So okay, apa lagi aku nak target nak buat? Contohnya, contohlah sekarang ni aku tak pernah kompos lagu. Aku nak kompos lah. Katalah aku nak kan, aku mesti boleh buat. Betul. So what do you want? Kau dah foresee the result, kau nak pergi sini. Kau tahulah jalan nak pergi mana. Kalau kata kau tak tahu, kau pusing round about lah. Kau pusing tempat yang sama, tak ada tuju. Kau nak kena kiri ke kanan? Lepas kau main-main agak-agak, dah jalan mati. Kan? Macam tu lah. First set matlamat lah. Set matlamat, lepas tu baru jumpa jalan. Betul. Nak ke matlamat Dan kau fikir kan, kau nak pergi matlamat tu nak jalan tak? Tak jalan tak apa. Betul. Tak rosa pun. Betul. Cumanya, kau tak sampai lah matlamat kau. Yelah, rugi lah. Rugi lah. Waste lah jadi live tu. So pengenalan aku ni tadi, kita dah jauh dah kita pergi. Aku dah main dengan National Symphony Orchestra, dalam klasikal. Aku dah main dengan banyak jazz. Beginning aku main klasikal dengan jazz. Aku main dengan Michael Virapan, Arwah Farid Ali, Zaid Ahmad, Luis Pragasam, Josie Thomas. Dan aku buat band aku sini, The Funk Mob. Aku, John Thomas, Wan Gigi, Tok Kun. Tok Kun ni Berkeley graduate. John Thomas ni one of the best drummer in Malaysia, I can say. Wan Gigi ni one of the best fusion guy out there. Kan? So, kita buat satu band, buat band fusion. Kita dah record album tapi tak release. Biasalah kita musician kalau dia produce, semua tak puas hati. Jadi benda tu sangkut. Kita record tahun 2008. Sampai sekarang tak release. Tak release lagi. Nanti insyaAllah lah kalau aku rajin. Lepas tu aku pun berkecimpung dalam arena pop. So pop ni aku main dengan Aubrey Suito yang first ambil aku masuk. Aubrey, sebelum tu aku ada backup artist jugalah. Backup artist Sheila, Misha Omar, Zainal, Sheila. Itu semua legend. So basically bukan nak kata besar tapi a fact is a fact. Tolak budak-budak yang this 5 years punya gang, semua aku dah backup. Aku boleh namakan, kalau kata kau sebut je satu nama. Sweet Charity. Rami Sarif pernah. Rami Sarif pernah. BPR. BPR Joey pernah. Pernah. Okay, dah tak ada idea. Siapa? MNASI, tapi aku yang paling lama Siti Nurhaliza. Okay. Ella. Oh, tu paling lama Tu paling lama. Ella daripada 2010. 2010 Siti sekarang. Sekarang ni yang baru-baru ni aku tak buat. Oh. Yang baru-barunya konsert yang di jilid akhir ni aku tak buat. Sebab masa tu aku sibuk dengan Left Handed. Aku ganti Abang Yan dalam Left Handed. Sampai present ke? Sampai sekarang. Sampai sekarang Dari 2019. Dari 2019 ke tahu. So sorry. Maknanya aku ni dalam Left Handed kita tak cut album lagi. So bila tak cut album, aku anggap aku ni half-half lah. Sessionist pun ya, band member pun ya. Tapi still juga aku bagi tahu orang kalau kata aku really tak boleh buat, kena pakai bisnes lain lah. Dia tak adalah privilege ataupun tak adalah eksklusif tak terikat sangat. Tak terikat sangat. So aku dengan Project Pistol sampai sekarang. Still lagi? Still lagi. Cuma Project Pistol sekarang ni Edri sibuk dengan Wings. Pai sibuk dengan Melissa. Boy Clifford dengan Gegar Baganza. Kan dia penyanyi Project Pistol. Gegar Baganza pun dia. Lepas tu dia sibuk dengan Min Angga Hussein.
Oh, dia ada sekali dengan punya kursi dah punya. Ya. Yeah. Okey, tu kita letak cerita lain. Letak lain. Okey, tanya soalan. Okey. Aku jangan tanya. Mulut becok. Tu lah, tanya sikit je, dia pergi jauh. Sebab pencara kan. Okey. So, kita nak tahulah pendidikan awak. Pendidikan awal awak bermain muzik ni. Okey. Pendidikan awal daripada seorang rakan bernama Ezri. Asal dia kita buat band, main lagu Metallica, Chromox, Slayer, Sabbath, Purple, Nirvana, kan? Left-handed sikit. Okey. Kita main lagu SYJ sikit. Okey. Aku memang mak rock asal dia. Memang mak rock. So, bassist dah lari, tak nak main dah. So aku tak main apa-apa, aku nyanyi-nyanyi je. Oh, starting dulu bukan main bass lah. Bukan, memang menyanyi. Oh, dah cair aiskrim ni, aku terpaksa makan guys, sorry. Tak apa, sila-sila. Lepas tu daripada lawa dia, dia tak lawa. Ha, dia dah selekeh dah. Tu cakap, janganlah buat lawa-lawa macam ni guys. This is bad. Walaupun dia sedap, tapi dia lawa sangat. Sekejap. Okay, so daripada situ aku dipaksa bermain bass. Dan sahabat aku ni, dia ajar aku pakai rotan. Oi. Salah, maaf. Aduh. Tu asal dia. Tak tahu baca, tak tahu, tak ada teori, tak ada kelas. Memang kosong pasal anything, pasal muzik kosong time tu. Sebab arwah orang tua aku tak, memang dia tak galakkan anak-anak dia main muzik. Faham, faham. Family aku yang datang tak ada seorang pun yang musician. Tak ada eh? Tak ada. Awak berapa beradik? 9. 9. Awak nombor? 8. Nombor 8. So awak lah salah seorang musician dalam family awak? Seorang. Satu-satunya. One and only. Rare. Dalam family dia rare. Dalam bahasa saya lah, saya punya family, saya gelarkan diri saya kambing hitam. Okay. Dia lain pada yang lain. The chosen one. The chosen one. Taklah chosen mana pun sebenarnya. Tak, pada aku the chosen one sebab Allah yang pilih kau jadi macam tu. Oh, ya juga kan. Allah bagi kita ilham. Ilham datang daripada mana? Daripada buku dia. Tak? Daripada programming tak? Ilham daripada dia. Daripada dia ke? Dan you choose to be poor, you choose to be struggle, it's your own choice kan? Betul? Tapi ilham tu yang bagi Allah. So I can say is a chosen one. Sebab tu dalam family, bila aku tanya student, siapa lagi yang main music dalam family? Saya seorang. Saya seorang. Kebanyakannya semua chosen one. Tapi ada juga yang ni yang jarang-jarang. Satu family main music. Sebab tu tak banyak satu family main music. Betul. Kita betul. Beri nama dua tiga family. Tak ramai. So yang degil-degil ni musician. Yang degil-degil ni macam kau ni. Kau cakap kau kerja office. Betul juga kan. Degil. Tak kena abang saya pakai kemeja duduk office. Tak kena. Tak kena dengan jiwa. Padahal benda tu yang ditanamkan. Pakai kemeja kerja office adalah the best. Betul. Yang paling betul. Handsome, look very good. Betul. Kan? Cakap pun orang dengar. Betul. Sebenarnya betul tak tu. Pun kan. Dia terpulang pada diri masing-masing. Yes. Sebab itulah kita ni ditugaskan untuk pecahkan minda masyarakat. Betul. Jadi aku pun main bass dengan kawin, belajar dengan kawan. And then aku ni tak ada rasa pun aku ada bakat. Sebab aku rasa aku ni tak ada bakat pun. Yang aku ada adalah kerja keras. Itu penting. Apa yang member aku ajar, itu yang aku praktis. Aku tak cari pun pakai telinga. Kalau aku dengar sendiri, aku tak dapat jumpa pun mana chords dia. Faham tak? Dia faham. Macam faham. Tak boleh lah aku tak tahu. Tapi yang aku ada, bila aku tahu satu benda, aku akan polish benda tu sampai jadi member aku kata, ni baru betul. Diri sendiri memang tak tahu ni okey ke. Tapi tak, biar aku ulang. Tahu satu benda, aku buat satu benda tu biar sampai solid. Betul. Tu aku punya style. Lepas tu dia masuk ITM. Dia masuk ITM, balik cuti semester dia kata kau kena masuk ITM. Aku akan tolong kau, gitu. So aku pun apply. Dan hantar ni, apply, dapat. Oh, dapat eh? Pergi audition. Aku cakap member aku, matilah. aku nak audition apa? Kan tak aku nak main lagu Slayer. Ya, yeah, betul kan? Lah tu. Itulah main bass kan? Bukan yang gitar. Kegang-gang-gang. Tak nak main. Habis tu, takkan aku nak main South of Heaven kan? So, aku cakap member aku, tak apa dia kata. Aku ada member, nama dia Jalut. Okay. Jalut, basis ni, Gerhana.
Okay. So Jalut. Jalut ni masa tu dia belum masuk Gerana lagi. Oh, masa tu belum. Okay. Belum. Dia okay, satu batch dengan member aku ni. Okay. Kata okay. Okay, besok kau tidur rumah aku. Lusa nak interview ni. Nak audition. Malam tu tidur rumah Jalut. Pergi jumpa kat mana? Jumpa kat SS15 Subang Jaya. Dia pula balik main chatting MIRC. Aku dah berpeluh ni cakap Jalut, jom lah Lut, jom lah. Dia boleh pula kan ASL apa semua kan, MIRC kan. Aku cakap aku besok audition pagi pukul 8. Tolonglah. Tak apa, relax lah, kau okey. Aku okey, jahanam. So okey lah, balik pukul 2 pagi baru balik. Baru balik rumah dia. Dia ajak aku, ini treble clef. Ini bass clef. Ini not, dia ajak aku malam tu semua benda. Macam mana tak? Pasal kau tunjuk ni. Okey. Pukul 5 pagi baru tertidur. Ush. Interview pukul 8. Aku bangun pukul 10. Matilah dah lambat. Ush. Habis tu jangan pergi juga. Pergi juga. Dah siap-siap nak sampai. Hari tu adalah last day untuk audition. So aku sampai, aku adalah peserta yang terakhir. Ush. Allah. Dia ada 3 bilik. Okey. 3 bilik. Satu bilik kau kena present apa yang kau ada. Okay. Secondly is the ear training. Okay. Punya dia check telinga kau asalkan kau tone deaf. Okay. Kan? Kalau tone deaf tak dapat ah. Dan the third audition is interview general. Dia akan tanya kau pasal politik, dia akan tanya kau pasal makanan, general knowledge. Oh. Dia benda ni untuk tengok kau punya perwatakan ah. Oh, okay. So aku sampai lecturer yang bilik pertama tu dah habis, budak dia nak balik ah. So member aku cakap, "Pak, ada seorang lagi." Maksud Pak Haji Zah ni lecturer sana. Okay. ATM. Oh ya ke? Okay, masuk. Aku yang last. Oh. Last. Masuk lah. Okay, so, cerita. Teruskan. So masuk, aku pun tunjuk lah. Okay. Sebab pengalaman aku bekerja sebelum ni, aku interview banyak tempat lah. Semua tak dapat lah biasanya. So aku tahulah pengajaran dia, kalau interview jangan macam ni. Kalau interview jangan macam ni. So kau dah tahu. Dah boleh baca. So kau pun humble kan. Tahu baca note, dia tanya. Saya belum tahu lagi, tapi saya kenal notes. Ni C, ni C kan. Okey, boleh. Ada ni. Ada basic lah. Okay. So, aku tunjuklah. Ini baseline inang, baseline zapin, ini baseline joget. Sebab aku basic memang tak ada masalah. Yelah, main orang kahwin kan. Betul. Ini 60-an. Lepas tu, tunjuk ni. Okey, boleh. Lepas tu, check second bilik. Dia akan main notes. Okey, sing. Sing the notes yang dia play. So, you sing, okey, tepat. Bunyi dengan tu tepat. So, tak tone deaf lah. Betul? Kan? Lepas tu dia bagi rhythm. Exact, dia bagi test your me rhythms. Okay. Okay, lepas. Lepas tu yang bilik ketiga tu, dia tanya kan kau, suka makan apa? Ni. Lepas tu dia kata, dah kerja elok dekat Ion. Ion Malaysia kan? Ion Berhad. Kenapa nak berhenti? Kenapa ni? Dia tengok jawapan lah. Cakap, okay, kalau katalah awak tak dapat kali ni, apa awak nak buat? Aku punya jawapan senang je. Saya cuba lagi. Kenapa nak cuba lagi? Sebab saya cakap, dalam banyak-banyak benda saya nak belajar, ini yang paling saya nak belajar. Ini paling minat? Paling minat. Okay. Dan saya akan cuba sampai saya dapat. Lagi 10 tahun pun tak apa. Dia macam. Dapat masuk. Sampai so, pingsan lah. Itu je lah. Aku tak tidur malam lah. Tidur 4 jam satu hari. Work very hard. Sebab, satu, aku tanggung diri sendiri. So, you have to make sure that you really nail the things. Yang kedua, kau dah cakap besar kat family kau. Kau cakap tak apa, siapa tak nak ni, jangan tolong pun. Cik, aku mengajuk kan. Baga. Jangan tolong pun kan. Saya boleh masuk sendiri kan. Betul. Zack dah besar ya. Pum, apa pula masuk. So, kita macam, aku dah cakap besar ni kan. Tak boleh ni, mesti kena. Betul, takkan nak back down kita punya. Tapi aku kan? slow. Sebab aku tak dapat detect. Telinga aku rasa macam, aku cepat dekat melody, aku cepat dekat rhythm. Sebab chords aku tak dapat dengar. Oh, ya? So, setengah orang dia dapat dengar kan? Aku tak dapat. So, I work very hard. Aku tak tidur malam. Tu je lah aku boleh cakap. Macam tu punya consistent sampai sekarang ke? Kena sampai sekarang lah. Kena sampai sekarang. Tapi sekarang, of course, you improve. The more you do, the more you improving. Betul. So, that's why I told my student, kalau kau rasa kau tak terror, jangan risau. It's not about terror. Kau kena work hard. Betul. Nak obtain skill tu bukan masa yang sekejap, betul tak? And then, of course, tak semua menjadi musician. Betul. Even the most talented guy doesn't mean he can be a musician. Betul. Dia boleh obtain knowledge tu tapi dia tak boleh implement. Music 80% effort, 20% talent.
to be a musician lah, working musician. Kalau kau cerita pasal setengah orang tu dia tanya, bang, saya tengok dia dengar je boleh dapat. Yes, boleh dapat, tapi how fine dia dapat? Ah. If you go to the fine, fine tuning punya barang, benda yang detail, tak lepas. Oh yeah. Sebab tu tak ramai orang boleh record. Kenapa Ujang Aziz the most recorded drama? Oh, betul kan? Ha, takkan dia tak nak pakai kawan dia, jiran sebelah rumah dia. Betul, betul. Kan, member baik dia. Banyak drama lain Yes, why Ujang is the most recorded drama? Sebab dalam studio, different discipline. Ah. Tu dia cakap, semua orang boleh talented, dapat dengar, dapat terus cari. Okay, tapi how fine? Fine tu lah work hard. Betul. Ah, to be a sessionist, to be a player that people can rely on. Kan? Orang boleh harap player. Kena work hard. Betul. Work hard untuk obtain skill, untuk consistent dalam industri ni. Betul. Consistent, work hard. Lepas tu, kau punya peribadi pun orang tengok. Betul, betul, betul. Kita punya apa pendirian, cara kita expose diri kita dekat orang. Betul. Betul. Semua tu dalam lingkungan yang penting lah. Betul. So itu yang aku buat, and then bila aku habis, aku mengajar. Sambil mengajar aku perform. Banyaklah jazz club kat Malaysia ni semua aku dah main. Aku dah perform banyak jazz festival kat luar. Kan aku share same stage with Victor Wooten, maka Tower of Power. Kalau kau tahulah, kau tak tahu tak apa lah. Kan? Joe Zawino sedikit. Ni semua monster lah kan. Semua yang aku aku dapat. Ni semua rezeki lah. Rezeki. Rezeki. Nak kata player lagi bagus ramai lah. Tapi aku tak tahu datang dia daripada mana. Mungkin doa ibu bapa yang nak anak dia berjaya kan. Dalam diam walaupun dia tak happy dengan aku. Walaupun pada mulanya tak setuju. Ha, tapi tengok okey lah. Dia tak isap dadah. Okey lah kan. Ha, tak minum marah. Okey lah kan. Ha, so so kat situ lah. Aku jazz festival apa semua. Tapi jazz no money lah. There's no money eh? No money. Kenapa bang? Sekarang ni macam ni, okay. Kalau aku buat album jazz, berapa banyak boleh jual? Tak jual. Betul, betul. So, mana datang duit? Takkan aku sebagai organizer nak buat benda yang merugikan? Betul. So, bila aku buat tu atas dasar effort aku dan love aku to the music. Aku buat tapi bajet kecil lah. Faham tak? Dia macam indie lah. Jazz ni macam indie kat Malaysia. Kan? So, aku dah travel banyak kat luar negara pun semua main. Then at the end aku decide, okay lah, kena buat duit lah. At the end aku kena buat duit lah. Sebab bil kena bayar kan. So aku pun try lah penetrate the pop market. So dapatlah kerja dengan Aubrey Sweeto. Dan Ramli MS nampak, Ramli MS pakai aku 5 tahun. Oh lama juga Ramli MS pakai. So dulu-dulu masa Ramli MS tu aku semua AJL, ABP semua aku main. Oh iya ke? Show China pun aku main, show ni pun aku main. Apa-apa saja. Show orang asli pun aku nak main. Oh iya ke? Dia apa saja macam fly free. Aku tengok jadual free, on. On je? Ha, sebab money secondary. Kau dah biasa buat kerja duit sikit. So bila kau dapat duit berapa pun kat pop, kau okey. Tak kisah. Ha, sebab kau nak belajar. Betul. Pada betul. Aku, kalau kau dah main jazz, doesn't mean kau boleh main pop senono. Betul, betul. Banyak betul. Banyak yang kan terkandas kat situ. Kau dah raja pop, kau tak boleh main jazz. Kan? Betul. Ha, kau dah boleh main pop dengan jazz, kau boleh tentu boleh main rock. Betul. Semua, semua skill management yang lain. Betul. Dia bahasa yang lain lah. Bahasa yang lain. Dia bahasa, it's a language. Music is a language kan. Betul. So you must understand the language lah. Betul. Kalau kita borak sekarang kan, aku borak dengan Sultan, tak sama bahasa kita tak? Betul, betul. Ya tuanku, saya Indonesian lain kan. Badan aku tu kecil. Betul, ya, suara macam dia dah. Kau tak ada macam benda ni kan. Gangster tu. Tak ada. So cakap dengan orang tua lain. So orang tua ni mungkin klasik, national. Betul? Yang tu mungkin jazz. Betul? Yang ni kita ni mungkin indie. Kan? Okay. Nanti ada mak rock metal. Lain pula lain. So bahasa tu yang kita kena faham. Once you faham the language, then you can adapt. Betul, faham. Itulah benda dia. So sampai sekarang aku banyak bekerja dengan dia lah. Yang aku dah bagi tahu tadi, Aubrey, Ramli MS, Ruslan Aziz. Semualah apa tu, Genevieve, Ziwan, Shah Slam, Eddie Slam. Yang banyak aku bekerja, Rosario, ramailah, ramai, Raja Syam, semua MD yang aku tak pernah kerja dengan Helen Yap je. Helen Yap? Jenny Chin dah, Mac Chu semua dah. Kenapa Helen Yap tak? Sebab Helen Yap dia, pada dia, dia mesti pakai bong, Abang Bong. Abang Bong ni special.
Faham. Dia dia ada specific person yang dia memang trust. Betul lah. Kat situ je lah. Jadi apa nasihat awak dekat beginner-beginner kat luar sana, diorang nak kekalkan, diorang konsistenkan, diorang punya semangat, motivate diri diorang untuk kekal dalam industri ni? First sekali, pada aku, bercampur dengan orang yang rajin. Okay. First. Itu yang pertama. Yang kedua, elakkan all this negative mindset punya people. Elakkan. Bila duduk dengan orang ni, cerita pasal orang tu. Duduk cerita ni, cerita pasal orang tu. So, elakkan tu. Elakkan tu. Don't get involved. Betul? Don't get involved. Dan bila dah campur dengan orang yang positive mindset, yang rajin, yang apa semua, dan bersihkan kau punya diri dulu lah. Okay. Maksudnya, bila kita pergi tengok pakcik ni main, walaupun dia main tepi, tepi jalan apa semua, cari 10 kebaikan yang kau tak ada. Always mindset, cari 10 kebaikan pada orang yang kita nampak walaupun dia lekeh, ada 10 kebaikan lebih daripada kita. At least at least. Betul. So, macam tu, lepas tu target apa kau nak jadi. Mesti nampak dulu. Mesti nampak dulu. Kau nak jadi angkasawan. Okay. Kau akan fikir step ni, step ni, step ni, step ni. Jadi atau tidak, itu ketentuan Allah. Betul. Dan belajar terima ketentuan Allah yang terbaik sekali. Betul. Yes. Kalau kita dah akhirnya macam ni, kau usaha kan. Ada ramai student aku rajin praktis, tapi dia tak ada itu barang. Tak ada itu barang? Dia tak ada benda tu. Dia dah praktis, 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 mana Tuhan tak nak bagi dia. Okay. So dia pun tak dapat jadi musician macam mana yang diharapkan. Okay. Padahal target dia musician kan, dah jadi bass player. Betul. So tak dapat. Tapi dengan all the hard work tu, percayalah Allah ni adil, dia akan balaskan kau ke tempat lain. Betul, betul. Janganlah risau. Tiba-tiba dia buat benda ni, boom. Mana datang boom tu? Padahal kau praktis main bass. Betul. Tapi tiba-tiba dia buat kau ni, boom. Lain pula. Upah yang ni lah. Upah hard work yang asal ni. Kau ingat Allah tak adil ke? Mana boleh cakap macam tu? Sebab tu kadang-kadang diorang ni macam, oh aku dah buat-buat-buat tapi kenapa kau yang naik? Moral dia buat cepat sangat tau. Sebab tu cakap, kau kena bersangka baik kat Allah. Apa yang kau buat tu, dia akan balas kat tempat lain. Betul. Mesti ada ganjaran dia. Jangan risau. Betul? Kau percaya je, Allah best. Betul. Allah ni best. Kalau nak cerita pasal part tu, session ni memang takkan habis. Okay bang, kita tanya pasal awak punya instrumen lah, bass awak yang awak main tu. Brand tu jarang nampak orang guna tau. Brand tu brand apa? Datang dari mana? And awak dapat endorsement dari brand tu ke macam mana? Okay. Brand tu, dia nama dia senang je, F. Okay. F-Bass. Ha, tu nama dia. Okay. Brand tau, dia bukannya jenis. Macam sengah orang cakap, bang, P-Bass, P-Bass tu jenis bass. Jenis. F-Bass pun ada P-Bass dia. Oh, ya ke? Ha, P-Bass tu precision bass, singkatan ni. Singkatan untuk bass tu lah. Precision bass tu, pickup dia begini. Kan, dia pakai split P, pickup. So, jadilah P-Bass. Dia punya spek lah. Ha, spek. So, brand, baru banyak, Sadowski pun ada P-Bass. F-Bass pun ada P-Bass. Lagland pun ada P-Bass. Macam tu lah contoh. Faham? So, brand ni, nama dia F-Bass daripada Canada. Daripada Canada? Yang popularkan brand ni adalah Alan Caron. Alan Caron, dia main untuk? Dia main untuk band UZEP. It's a fusion. Fusion punya, fusion apa, fusion jazz punya band. Okay, nak kena check out band tu. Check out UZEB, UZEB. UZEB. Editor, nanti UZEB kita letak selingan sikit dalam video ni. Dia yang pakai bass, bass ni. Dia yang famouskan brand tu. Tapi aku tak adalah diehard fan dia. Sebenarnya bass ni, dalam pencarian bass ni, mengikut sejarah aku aku jual beli sekurang-kurangnya, kalau katalah aku tak jual semua bass yang aku ada 30 lebih. Banyak. Sebab tu tak kaya. Kau tu main muzik, dia tak boleh. Pedal baru, beli. Kan? Jual, harga jatuh. Betul. Toy baru, ambil. Betul lah. Dia panggil Guitar Addict Syndrome. GAS. G-A-S. So, okay. Aku dah try banyak bass yang tak kahwin dengan aku punya tangan. Dah main lah, aku dah main. Ini pun okey, ini pun okey. Tapi bila kau pegang F-Bass ni for the first time, aku beli second hand daripada Singapore. Okay. Pergi jumpa orang ni, try. Bila aku pegang the first, memang jatuh cinta lah. Kali pertama kan. So kau pegang, wow. Sebab asalnya macam ni, aku ada 78 jazz bass. Okay. Fender.
tahun 78. 78 ni fender eh? Fender. Okay. So, aku nak cari yang version 5 string yang sama rasa. Ah. At the end of the day, kau ada rasa feeling tau. Dia memanggil atau tidak. Sebab tu, setengah orang cakap, music instrument ni dipilih kau. Ah, betul. Bass betul. Tu pilih kau. Betul. Bukan kau pilih dia. Betul. So, aku bila aku pegang F bass ni for the first time, dia memang reminded me of my 4 string. Tapi version 5 string. Oh. So pun aku pakai. Eh, baik lah. At that time aku still ada bass-bass lain yang high end. Tapi aku decide. Lepas tu bila aku beli yang merah tu yang yang selalu aku pakai tu, that's it lah. Itulah sah. Inilah aku minta Minsari. Macam-macam lagu ni ha. Macam lagu Jukebox Hero daripada Foreigner. Ha. Lagu pasal gitar memilih pemain dia. Betul. Satu-satu dia ada link tau. Lagu tu dengan Fly Halizo ni ada link tau. Dapat lah feel lagu tu sebenarnya. Okay lah bang. So, saya ingat kita dah panjang sangat borak. So, sebelum kita tamatkan session hari ni, so kita minta abang Fly Halizo bagi kata-kata akhir. Motivation sikit untuk beginner, untuk player base yang kat luar sana. Apa motivate yang boleh motivate diorang untuk teruskan? Macam ni lah. Buat benda yang korang suka lah. Buat benda yang korang suka. Ha, tapi janganlah buat benda yang tak senonoh yang korang suka tu. Yang tak senonoh tu jangan lah. Tak nak tepi lah. Korang suka jentik telur anjing. Saya suka stalet kepala kambing bang. Kan? Mampus. Oh, teruskan tu. Jadi carrier stalet kepala kambing. Ha, tak. Buat benda yang korang suka. Jangan jangan tutup impian. Rezeki tu ada insyaAllah. Kalau kau usaha, Allah akan balas juga. So buatlah benda yang kau rasa-rasa kau jujur dalam kerja kau. And, sebab banyak benda orang yang curi tulang. Mencuri dalam Islam ni salah. Betul. So jangan mencuri. Sebab tu bila bila aku main, insyaAllah aku akan sungguh-sungguh. Sebab tu aku akan main dengan penuh hati aku. So pada aku, ada target dalam hidup. Tak capai target tu pun tak apa. Tapi yang penting usaha di pertengahan target tu. Betul. Ini akan justify kau siapa. Faham? Kan? Justify sama ada kau ada kelas atau tidak. Kan? So, jadilah orang yang classy. Betul. Walaupun kau bawa Honda Cup buruk, kau pakai suara camping-camping tapi kau classy. Tapi ada ada pendirian yang teguh. Yes lah. Yang teguh. Dan dan satu lagi, bantu orang lah. Seadanya. Maknanya kalau kau ada RM1, kau bantulah orang cari RM1. Kan? Bantu dari segi ilmu, bantu dari segi perbuatan. Betul. Bantu yang seboleh kita bantu. Even kau nampak orang tengah accident kereta, kau doakanlah dia. Betul? At least. Ha, ya Allah, pemudahkanlah urusan orang yang tengah accident tu. Betul? At least lah. At least. Buat je tak apa. Orang tak tahu, Allah tahu. Betul. And, tak perlu buat untuk orang lain, buat untuk diri sendiri. Faham? Cantik eh? Always keep positive mind. Yes, yes. Always yes. Pandang baik dalam setiap benda yang kita betul, pandang dalam, betul, dalam dunia ni. Betul. Betul. And enjoy what you do lah. Enjoy, eh. Betul. Kau makan ni pun kau kena enjoy. Itulah. Kau kena belajar dengan orang Jepun. Kena belajar dengan Jepun, eh? Orang Jepun. Ooh. Ada agai apa dia dapat? Dia betul-betul menikmati benda tu. Kita tak, Alan. Kau ni buaya. Nampak orang excited sikit. Tahu lah sedap. Tahu lah sedap kan. Relax. Benda lu. Tak, kita faham. Kita, pasal kita Melayu. Aku daripada situ kan. Aku anak setinggan. Anak setinggan. Saya so, anak pang. Anak pang. Kita real lah. Kan? Kita real. Okay, terima kasih banyak. Alright, terima kasih banyak. Okay. Terima kasih banyak bang sebab sudi berbual dengan saya more than, join channel James. More than sudi, more than sudi. Saya berusaha hati bang dapat jumpa orang berkaliber macam awak. Semoga saya pun dapat jadi macam mana awak jadi sekarang. Amin, amin, amin. More than me. More than, kena, more than me insyaAllah. Kena. Macam aku cakap sudi aku, kau kena better daripada aku. Boleh, insyaAllah. Kalau kau better, aku berjaya. Kalau kau tak better, aku fail lah. Boleh, boleh insyaAllah. Alright guys, so aku rasa sampai sini je channel kita kali ni, session kita kali ni. Pastikan korang tekan button like, share and subscribe channel GMC ni. Plus, korang nampak link kat bawah ni, korang tekan sekali link kat bawah ni. Yes. Untuk dapatkan update pasal bengkel dan pemantapan music dekat TMIYC untuk next bengkel yang akan datang. Okay, so kita jumpa dekat next video. Salam.